إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام سائر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati tuan imam, juga yang dihormati pengurusan surau, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya. Maka pada malam ini kita berjumpa sekali lagi di surau ini, di mana kali terakhir kita baca kitab ni ialah pada 12/9/2022. Saya tak siapa yang sebutkan tadi ini. Betul tak? Dan dua, dan tiga, empat, lima. Betul? Ha? 12/6? 22? 12/6. Awal dia? Awal dia, ayat dia. Setelah itu maka malaikat penanya kuburnya, lalu datang kepadanya. Muka 89. Muka surat. Tarikh, saya sebut tarikh tadi tu. 12/9/2022. Muka surat 89 ni. Okey, betul. Baik. Tajuk kita pada malam ini ialah soalan dua malaikat. Yeah. Kepada manusia dan meminta perlindungan dari azab kubur dan api neraka. Soalan dua malaikat inilah yang kita maksudkan malam ni, iaitu kita membincangkan perkara yang berkaitan dengan apabila seseorang itu telah dimasukkan ke dalam kubur setelah meninggal dunia lah ya. Apabila dimasukkan ke dalam kubur, maka datanglah dua malaikat. Ya. Ini kalau tuan-tuan pernah dengar talqin yang dibacakan oleh pentalqin ataupun imam, ya. Disebutkan dalam bahasa Arab lah dan dalam bahasa Melayu terjemahkan, apabila dua malaikat datang kepada kamu, wahai jenazah, wahai mayit, bila dua malaikat datang kepada kamu, janganlah kamu takut. Sebab kedua-duanya itu adalah makhluk seperti kita juga. Jadi bukanlah untuk ditakuti. Tapi malaikat yang datang itu adalah sebagai menyoal balik. Apakah yang amalan yang kita buat semasa kita hidup di dunia. Jadi dua malaikat itu yang selalu dinyatakan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila nama dia Mungkar dan Nakir. Ini tak lupa kita kan. Nama Mungkar dan Nakir ni selalu kita sebut. Kadang-kadang kita marah sangat dengan orang tu. Besok bila masuk guru besok, engkau akan disoal oleh Mungkar dan Nakir. Bila atas dunia ni, apalah malaikat yang jaga kita? Malaikat Rakib dan Nakir, dua malaikat. Di dunia masa kita hidup ni, mana pun kita pergi, mana pun kita berjalan, adalah dua malaikat ni, Raqib dan Nakir. Bila masuk ke alam kubur, Mungkar dan Nakir. Jadi malaikat ni ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk
melakukan perkara-perkara yang adil kepada manusia ini, ya, supaya manusia tidak teraniaya sebab masa hidupnya dia mungkin telah dianiaya, ya, telah dizalimi oleh orang lain. Tetapi apabila mereka masuk ke dalam kubur dan masuk di alam akhirat besok, Allah akan mengadili seadil-adilnya. Sehingga disebutkan dalam beberapa hadis, dalam ayat Quran juga disebutkan bahawa Allah akan mengadili bukan saja manusia, tapi akan mengadili makhluk-makhluk haiwan juga diadili. Kalau ada haiwan yang bertanduk, ya, menganiaya haiwan yang tak bertanduk pun akan diadili di akhirat besok. Kerbau ada tanduk tak? Ada tanduk kan? Ha, jadi binatang apa yang tak ada tanduk? Kucing tak ada tanduk. Kucing tak teraya, teraya ke kerbau lah jauh. Ya. Kerbau ada tanduk. Lembu ada tanduk. Ya. Ha. Tapi dia menyanyi binatang yang tak ada tanduk. Ya. Ha. Kambing tak ada tanduk. Kambing gurun. Kambing tak dapat lawan kerbau lah. Ya. Ha. Jadi pun diadili. Begitu sekali lah keadilan yang akan berjalan di akhirat besok. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, ya. Sebelum malaikat mungkar nakir datang, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini Abdullah bin Mas'ud lah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan pertama kali di temui oleh orang yang telah mati di dalam kuburnya. Eh? Ha, bila kita mati besok, kita masuk dalam kubur, apa perkara yang pertama kali kita jumpa bila masuk kubur? Eh? Ha. So, bila kita masuk kubur, bila kita dimasukkan ke dalam liang lahat, roh kita akan dibawa, eh, ke Aliyin ataupun ke Sijin. Ke Aliyin ni kalau roh orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, ya, eh, akan dibawa ke Aliyin, maknanya tempat yang paling tinggi sekali. Itu orang-orang saleh lah. Iaitu tinggi lagi daripada tujuh petala langit sampai ke aras. Tempat itu adalah tempat orang-orang yang Aliyin, iaitu orang-orang baik. Ruh-ruh yang baik dihantar ke situ dulu. Setelah itu baru diturunkan ke alam barzah, ke kubur. Ruh itu masuk balik ke dalam jasad orang yang telah meninggal dunia. Dan orang yang banyak maksiat, orang yang banyak kemungkaran yang dia buat, ya, rohnya akan dimasukkan ke dalam sijin, iaitu paling bawah sekali daripada petala tujuh petala bumi, tujuh bumi, tujuh pelapis bumi yang paling bawah sekali, letak kat situ. Roh masuk, roh diletakkan kat situ, ya, yang paling bawah sekali, kemudian baru dikeluarkan dan dihantar balik ke kubur, ya. Ha, untuk dipersoalkan oleh malaikat mungkar dan nakir, ya. Itu sebenarnya perpindahan kita yang kita belajar ataupun kita dikisahkan tentang hijrah-hijrah ni. Itulah hijrah kita selepas kita hidup di dunia ni, kita berhijrah pula ke alam barzah, alam kubur, ya. Ha. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya. Kata Ibnu Mas'ud, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan pertama kali ditemui oleh manusia, oleh orang yang telah mati di dalam kuburnya. Maka beliau pun menjawab, wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kamu menanyakan hal yang mana yang belum ada orang lain menanyakannya sebelum kamu. Ha, jadi Ibnu Mas'ud ni tanya yang orang tak pernah tanyalah. Yang orang tahu, kita akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Tapi Abdullah bin Mas'ud, apa dulu yang kita jumpa sebelum mungkar nakir ini? Maka Rasulullah yang pertama kali memanggilnya adalah malaikat bernama Ruman. Ha, itu malaikat yang pertama kali yang akan datang ke dalam kubur kita. Bukan mungkar nakir. Mungkar nakir itu kali kedua. Eh? Orang yang kedua lah selepas Ruman. Malaikat itu namanya Ruman. Eh? Yang mencarinya di sekitar kubur. Lalu ia berkata, wahai hamba Allah, tulislah amalmu. Ha, itu malaikat Ruman ni datang dan cari dia di alam kubur. Kubur ni alam ke ataupun tanah yang kita ditanam tu kubur, tuan-tuan?
Dia satu alam. Sebab tu dikatakan malaikat Rahman mencari. Kalau tak tanah kubur tu, kubur yang berapa kaki dalam itu? 7 kaki lebar 6 kan? Tak payah dia mencari-cari dah. Tak payah malaikat Rahman cari dah, sampai itu terus jumpa je lah, yeah? Tapi mencari ni maknanya luas kubur, yeah? Kubur kita tu luas, yeah? Sebab itu ada orang yang amal salih dia banyak, yeah? Doa-doa orang lain pun banyak pada dia semasa dia hidup dan semasa dia mati. Maka dia masuk dalam kubur dia, dia rasa satu kawasan yang paling lapang, paling selesa kubur dia. Selalunya kita gambar kubur ni tempat yang paling sempit, paling menakutkan, yeah? Paling menggerunkan, tak. Kubur dia lapang kerana amalan salih dia dan juga doa-doa orang yang ada di keliling dia. Siapa yang mendoakan kita sebenarnya? Ha? Doa-doa anak-anak yang salih, yeah? Anak-anak kita yang salih selalu mendoakan kita. Dan juga sahabat-sahabat kita yang salih selalu mendoakan kita. Rakan-rakan kita yang sama-sama pergi ke surau, ke masjid, mengaji dan bertadarus dan sebagainya itu sama-sama mendoakan kita. Maka kubur kita jadi terang. Sebab itu di masa hidup kita di dunia ini kita bersahabatlah dengan mereka-mereka yang beramal salih, yang baik, yeah? Yang selalu melakukan perkara-perkara yang baik, yeah? Jadi kubur kita jadi terang. Terang dan luas. Jadi malaikat Rahman datang dan mencari kita di alam kubur ataupun alam barzakh lah, alam kubur. Lalu berkata malaikat Rahman ni, wahai hamba Allah, tulislah amalmu. Dia suruh tulis amalan. Amal semasa bila? Semasa kita hidup kat dunia lah. Daripada mula sampai ke, daripada mula kita balik sampailah kita akhir hayat kita. Kita balik umur berapa tahun? 15 tahun. Akhir hayat kita berapa tahun? Tahu tak? Tak tahu. Yeah? Kalau kita sampai umur 60 tahun, umur kita lah, usia kita 60 tahun, kata Rasulullah, umatku, umat Nabi Muhammad ni, yeah? Usia ni antara 60 sampai 70. Kebanyakannya. Yang sampai lebih pada tu, itu adalah satu yang dikurniakan oleh Allah lah. Yeah? 60 sampai 70 tu kebanyakan umatku akan mati. Ya. Di antara usia 60 sampai 70. Kalau kita umur 15 dah balik sampai umur 60 berapa tahun? 45 campur 15, 60 kan? 45 tahun amalan kita tu sentiasa ditulis, sentiasa disemak, sentiasa dicatatkan dan kita sentiasa diikut, diikuti oleh malaikat Raqib dan Atid ke mana saja kita pergi dan mencatatkan semua amalan baik dan buruk. Sebab itu malaikat-malaikat ni, tuan-tuan dan perempuan yang mati Allah, mereka tahu dah. Kalau hati kita, niat kita nak buat baik, ya, malaikat dah terbau dah, dah tercium dah, bau wangi pada tubuh kita. Dan kalau niat kita nak buat jahat, malaikat dah terbau dah, ya, bau yang busuk pada jasad kita. Itu sebab itu malaikat dah terbau, kita tak terbau. Manusia bau tak? Yang kita sendiri pun tak terbau, ya. Yeah? Katalah orang bagi pada kita buah-buah apa? Makananlah ataupun buah-buahan lah. Dia curi daripada mana-mana lah, dia ambil daripada kebun-kebun mana pun dia ambil, dia hantar pada kita. Kita tak tahu. Sama mana buah tu buah yang halal ataupun tidak halal, ya. Yeah? Tapi kalau Allah bagi tahu, contohnya lah, ya. Yeah? Buah durian musangking dia bagi kita 3 biji. Dia ambil dari mana-mana kebun dia ambil, ya, yeah, tanpa izin tuan dia. Dia sedekah pada kita, dia sedekah. Sedekah ni amalan baik kan, dia bagi pada kita. Tapi kalau sekiranya, ya, yeah, kalau sekiranya, ya, yeah, Allah nak tunjukkan perkara tak baik, maka Allah boleh bagi. Walaupun durian itu jenis yang terbaik, tetapi akan kita, kalau Allah nak tunjukkan yang tak baik boleh, tapi Allah tak bagi tunjuk yang tak baik dan yang baik. Tak dapat nak bezakan yang ini yang halal ke yang ini haram, sebab Allah tak bagi petunjuk pasal hidup kat dunia ni. Cuma Allah bagi pengajaran. Yang baik ialah yang diredai oleh Allah SWT, yang tak baik yang tak Allah redha. Itu yang juga yang kita kena tahu. Sebab itu apa yang kita buat, carilah keredaan Allah. Okay? Dan apa yang kita nak jauhkan,
maka jauhkanlah daripada perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab dulu pernah saya ceritakan pada tuan-tuan dahulu tentang seorang wali Allah, namanya Ustaz Abdul Wahid daripada Sungai Sipra, Payau Rumput Melaka, Payau Rumput Melaka. Bulan Ramadan saja dia bagi orang sedekah. Sedekah apa? Beras. Setiap orang ahli kariah dia terbagi satu kalpit seorang beras. Beras jenis apa? Tak ada lah cop jenis apa-apa lah. Dia bagi beras. Ambil je lah. Ada seorang tak nak ambil. Sebab dia anak dia ada jawatan besar, dia pun jawatan besar, dia orang kaya. Dia tahu apa ni Ustaz Wahid ni orang yang bukannya orang senang pun. Dan dia tak nampak pun, orang kampung tak nampak pun luri bawa beras masuk sampai rumah dia. Tak ada. Tapi bulan puasa dia bagi satu orang. Orang ni tak nak. Tapi orang lain pujuk dia, ambil dah ni tuan guru bagi ni. Akhirnya dia ambil juga. Kemudian masing-masing pun baliklah bawa beras. Dia pun bawa beras. Yang lain bawa beras dan buka, semua beras cantik. Baik, bersih. Tapi yang tak nak tadi, asalnya tak nak tapi akhirnya dia ambil, dia buka-buka, semua berasnya busuk dan berulat. Jadi ini, Allah tunjuklah sekali-sekala. Sekiranya kita rasa diri kita besar sangat ke, sombong sangat ke, angkuh sangat ke, tak nak terima pemberian orang, sekali-sekala Allah tunjuklah, bukannya selama-lamanya. Tapi sebagai satu pengajaran, bila orang bagi, walaupun siapa, kalau dengan ikhlas, kita terimalah. Tetapi kalau kita tahu apa yang dia bagi itu daripada barang yang tidak halal, barang yang diambil daripada hak orang lain, kehendaklah kita menolak pemberian tersebut. Itu yang pengajaran kita dapatlah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lagi malaikat Rahman pun suruh tulis. Jenazah ni kamu tulis nama kamu. Kamu tulis amalan kamu. Lalu mayat itu berkata, aku tidak mempunyai tinta, aku tidak mempunyai apa? Tak mempunyai dakwat, dan kertas, aku tak mempunyai pen dan kertas nak tulis. Lalu mereka itu berkata, bukankah kain kapanmu boleh jadi kertas dan air liurmu boleh jadi dakwat untuk menulis, dan jari-jarimu jadi pen. Itu malaikat Rahman tu yang mula-mula jumpa kita tu. Tulis amal kamu. Tak boleh tulis tak apa. Kamu ambil kain kapan, tu boleh jadi kertas. Air liur jadi dakwat. Jari jadi pen. Tulis. Itu malaikat Rahman yang mula-mula jumpa kita. Jadi lalu dipotongkannya, dipotongkan untuknya sehelai kapannya. Mulailah hamba itu menulis meskipun tidak seperti menulis sewaktu di dunia. Lalu disebutkanlah amal-amalnya yang baik maupun yang buruk. Ditulislah. Hingga satu hari. Satu hari dia menulis. Jenazah ni tulis amalan dia satu hari. Boleh ingat tak tuan-tuan? Satu hari kita tulis tu untuk menulis amalan. Kalau kita hidup setelah mukallaf, kita dah kita dah balik, kita balik kita sampai umur 60 tahun tu, 45 tahun tu, boleh ingat tak semua amalan-amalan baik dan semua amalan-amalan yang tak baik kita buat? Tak ingat. Tak boleh ingat. Mana yang ingat jelah. Tapi satu hari. Tak ada kerja lain, menulis je. Kau bagi kita tarik tak apalah, boleh cergas sikit kan. Ini tulis saja amalan-amalan buruk, amalan baik, satu hari suntuk. Lalu malaikat mengambil potongan kapan tersebut dan mengalungkan di leher hamba tersebut. Jadi malaikat pun ambil kain kapan yang dah ditulis tadi dan dikalungkan di lehernya. Jadi jelaslah, bahawa sebelum malaikat mungkar nangkir datang, amalan-amalan dia sudah pun ditulis di kain kapan dia yang dikoyakkan tadi, kemudian dikalungkan di lehernya. Ini yang berlaku di alam gaib, di alam kubur. Macam mana kita nak bayangkan? Kita tak dapat bayangkan sebab kita duduk alam syahadah ni.
Alam ikan ni dipanggil alam apa ni? Alam syahadah. Setengah ulama menyebutkan alam kita ni alam alam dunia, alam dunia. Eh? Dunia ni artinya dana, dana ni tinggi rendah. Alam yang paling rendah sekali alam dunia lah. Eh? Tapi untuk membezakan dia di antara alam ghaib dengan alam kita yang hidup ni, maka alam kita ni dipanggil alam syahadah. Itu alam yang boleh disaksikan, boleh menyaksikan. Dan alam selepas alam syahadah ni adalah alam alam ghaib, iaitu alam-alam yang yang tidak sama dengan alam syahadah ni. Semua tak sama. Keperluan tak sama, kehidupan tak sama, apa ni, apa-apa yang kita nak, semua tak samalah di alam alam ghaib. Kita tak perlu lagi makan, kita tak perlu lagi minum, tak perlu lagi bekerja. Alam ghaib ni perlu bekerja, tak perlu. Yang kita teruk bekerja ni di alam syahadah ni lah tuan-tuan. Teruk bekerja untuk mencari nafkah contohnya. Dan setiap kerja yang kita lakukan hendaklah dilakukan dengan mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari apa yang Allah redha terhadap perbuatan kita, amalan kita tu, kita cari keredaan Allah. Dahlah susah bekerja, kita kena berhati-hati pula dalam bekerja tersebut, supaya hasil yang kita dapat daripada pekerjaan kita tu adalah hasil yang halal, hasil yang Allah redha, yang terbawa bawa balik untuk beri makan minum anak-anak kita ni adalah hasil-hasil daripada kerja kita tu. Kemudian dicatatkan pula apa yang kita buat, amalan yang baik dia dicatatkan, amal buruk kita dicatatkan. Kemudian besok di akhirat besok bila dibuat pertimbangan, dihisap amalan-amalan kita tu, barulah diputuskan sama ada kita ni menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Ini proses yang kita lalulah selepas kita hidupkan dunia, maka kita hidup di satu alam yang baru, yang mana semua amalan-amalan kita semasa hidup di dunia akan diperiksa semula, akan dinilai semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat dalam surah Al-Isra, dan tiap maksudnya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, semuanya tetapnya kalung itu pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Jadi semua dah ada dah kat kalung kita tu, dan mereka mungkin nanti datang dan nampak dah siapakah kita sebenarnya. Sebab dalam catatan kita tak ada amalan-amalan yang fardu yang kita buat, amalan-amalan yang tak fardu, fardu-fardu ain yang kita lakukan, semua kita dah tulis dah. Solat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, semua kita dah tulis dah. Tapi kita tak dapat dah nak tentukan pahala dia. Sebab pahala siapa yang bagi? Allah yang bagi daripada amalan kita. Dan amalan yang diberikan, dikurniakan pahala oleh Allah SWT adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dilakukan kerana hal-hal yang lain. Kemudian setelah itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, setelah itu maka malaikat penanya kubur pun datang. Baru dah datang malaikat mungkaran kiri. Dah selesai kita tulis, dah dikalungkan ke leher kita semua amalan-amalan baik dan buruk kita, dah tersangkut ke leher kita. Maka malaikat mungkar nakir pun datang kepada jenazah tersebut, kepada orang yang mati tersebut. Dua malaikat itu berwarna hitam. Ini malaikat yang datang tu, mungkar nakir tu, warna dia hitam, tuan-tuan. Walaupun malaikat ni tidak ditentukan oleh Allah SWT warna dia, sebab Nabi sendiri pun tak pernah lihat malaikat ni secara secara asal dia. Warna putih ke, warna merah ke, warna apa ke, pakai baju bah ke, tak pakai ke. Tapi Rasulullah SAW hanya tengok dua kali je malaikat. Satu, bila malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu di Gua Hira. Memang malaikat Jibril datang peluk Rasulullah dan keadaan malaikat Israel itu gelap dan hitam. Itu kali pertama. Kali kedua, Rasulullah nampak malaikat Jibril ni di atas langit, melindungi dan menutupi semua di langit tersebut. Daripada penjuru, daripada utara, selatan, timur, barat, langit
tutup oleh sayap Nabi, sayap Malaikat Jibril. Besarnya Malaikat Jibril. Artinya Malaikat Jibril ini boleh jadi besar dan boleh jadi kecil. Malaikat-malaikat lain pun boleh bertukar, ya. Eh? Bertukar kedudukan dia. Boleh besar, boleh kecil, ya. Eh? Ha. Sebab itu ada orang yang beritahu kita dan ada pun tuan-tuan guru ataupun ulama-ulama beritahu kita, jangan, ya. Eh? Jangan letakkan gambar di dinding-dinding bilik kita, rumah kita. Takut nanti malaikat tak masuk. Malaikat apa yang tak masuk? Malaikat rahmat tak masuk. Eh, malaikat rahmat memang tak nak masuk. Bukan tak boleh masuk, sebab malaikat rahmat boleh masuk walaupun dalam Quran Allah sebut kalau seseorang itu menyuruh dalam peti besi sekalipun, Malaikat Jibril boleh masuk dan ambil nyawa dia. Walau dalam Quran Allah sebut walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu di dalam peti besi yang telah ditutup rapat, tapi kalau malaikat nak ambil nyawa kita, bila-bila masa pun boleh. Tak ada masalah. Ya. Yeah? Ha. Tak boleh nak menyuruh mana-mana walau dah sekiranya dah sampai masa kita malaikat nak ambil kita, tak boleh menyuruh ke mana-mana tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Yeah? Ha. Tak dapat nak lagi mana-mana dah, ya. Yeah? Sebab itu dalam Quran Allah sebut, ya. Yeah? Ha. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka sudah sampai, maka tak boleh lagi lewat walau sesaat pun dan tak boleh lagi didahului walaupun sesaat pun. Sebab tu tak boleh tuan-tuan. Tak boleh kita kata kalau ni tak boleh. Contohnya apa kalau ni tuan-tuan? Ha, kita nak naik taksi tadi, ya. Yeah? Ataupun nak naik apa ni? Kereta kawan kita ke ataupun nak menumpang kereta lain ke. Tapi nasib baik kita tak tumpang. Rupa-rupanya kawan-kawan kita tu duduk sebuah kereta tu aksiden di jalan raya dan mati semuanya. Jadi kita pun sebut, kalaulah saya masuk naik kereta tu, saya pun apa? Matilah. Ha, itu sebab tu lau tak boleh. Perkataan lau ni tak boleh. Sebab tu Rasulullah kata, lau minas syaitan. Perkataan kalau itu adalah datang daripada syaitan. Sebab Allah dah tentukan. Bukan main kalau-kalau, ya. Ha. Maksudnya, kalaulah saya tak pergi, selamat saya. Tapi saya pergi, maka saya tak selamat. Dapat. Macam-macam lah, ya. Ha. Jadi, ini perkataan kalau tak boleh kita gunakan sebab Allah dah tentukan sesuatu untuk kita. Ya. Jadi, apa yang terjadi pada diri kita itu adalah kerana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat, dua malaikat tadi warna dia hitam. Masa talqin kubur pun, orang yang talqin pun akan sebut, bila datang dua malaikat, janganlah kamu takut. Kerana kedua-duanya adalah makhluk yang sama macam kita. Tak usah takut. Eh? Ha. Kemudian apa yang dibuat oleh malaikat mungkar dan nakir ini? Malaikat mungkar dan nakir ini menggali tanah dengan mencakar-cakar tanah tersebut. Dengan cakar-cakar yang ada pada mereka. Menggali tanah. Eh? Mereka mempunyai rambut yang terurai hingga ke tanah. Rambutnya panjanglah tuan-tuan. Bukan maknanya malaikat mungkar nakir ini macam tu rupa dia tak? Maka, sebab bila dia masuk ke kubur, dia akan bertukar dalam keadaan yang seperti itulah. Eh? Tapi bila dia tak pergi kubur, eh? Mungkin lain wajah dia, mungkin lain rupa dia malaikat mungkar nakir ini. Sama juga dalam makam malaikat Jibril dan sebagainya, dia boleh bertukar-tukar rupa, ya. Rambutnya hitam, eh apa? Mereka mempunyai rambut yang terurai hingga ke tanah, rambut yang lebat, ya. Rambut yang panjanglah terurai hingga ke tanah. Kalau kita gambarkanlah tuan-tuan, kita ni kalau rambut panjang sampai ke tanah tu, umur kita berapa tahun dah? Tak berapa lama kita tak gunting rambut dah. Ya. Yeah? Macam Ashabul Kahfi lah. Dia ditidurkan selama berapa tahun? 309 tahun. Misai tak cukur, rambut tak gunting, ya. Yeah? Janggut tak cukur, apa semua pun tak ada. Mandi pun tidak, ya. Yeah? Ha, 309 tahun. Agak-agaknya bayangkan Ashabul Kahfi ni berapa panjang rambut dia.
309 tahun baru berambat, panjang rambut dia. Boleh tak agak-agak tuan-tuan? Panjangnya rambut Ashabul Kahfi ni, orang-orang gua ni, ya, yang Allah hidupkan 309 tahun kemudian Allah tidurkan 309 tahun kemudian hidupkan balik. Tentulah rambut dia panjang, ya. Ha. Semua panjang, bulu roma panjang, bulu mata pun panjang. Dan mungkin tak dikenali oleh sesiapa. Ya, kerana terlalu lama sangat tidak diurus. Ya. Wajahnya tidak diurus, jasadnya tak diurus. Itu Ashabul Kahfi, ya. Ha, ini pula malaikat. Rambut dia panjang terurai sampai ke tanah. Suaranya bagaikan guntur yang memekakkan. Suara malaikat mungkar nangkir ni macam guntur. Gunturnya apa, tuan? Macam peti. Kuatnya suara dia. Ya. Sebab dalam kubur tu kawasan dia sempit je, tapi suara macam peti kat ajaran dia, tuan. Ha, bukan dalam kubur yang kita tanamkan jasad, kebumikan jasad tu, tapi dalam alam kubur yang luas, ya, suara tu kuat. Kalau dalam kubur yang jasad kita tanam tu kecil je, kubur tu 7 kaki dan 6 kaki tu, kalau bunyi macam potir ke apa, macam mana tuan-tuan? Kalau dalam kubur yang kecil tu lah, suara malaikat tu bunyi macam petir lah kuatnya. Ha, pecah lah tanah tu, ya. Tapi dalam alam kubur yang luas, ya, matanya bagaikan kilat yang hampir, ya, mencopot jantung. Matanya bagaikan kilat. Mana kilat mata dia? Mata ni memancar macam kilat lah, ya. Hampir mencopot jantung, hampir memutuskan jantung orang, ya. Ha. Nafasnya bagaikan angin kencang. Ha. Nafasnya bagaikan ribut taupan lah, kuatnya, ya, hebatnya Allah jadikan malaikat ni. Apa tujuan Allah jadikan malaikat ni dalam keadaan yang demikian? Untuk untuk menyiasat ataupun menyoal orang-orang yang dah meninggal ni, ya? Untuk memberi gambaran bahawa malaikat ni bukanlah, ya, makhluk yang sama macam manusia, satu. Yang kedua, malaikat ni datang bukannya untuk berceloteh, nak bergurau-gurau, nak bercakap-cakap, tak. Dalam keadaan yang paling serius, ya. Ha, keadaan yang paling serius, paling garang, tak boleh nak main-main. Bukan dia datang nak main-main, malaikat ni. Sebab tu rupanya macam tu, eh? Ha, Allah jadikan rupa ni macam tu, malaikat mungkar nangkir ni, untuk menyoal orang-orang yang dah meninggal dunia. Sebab orang yang dah meninggal dunia ni, ruhnya dibalikkan semula ke jasad dia, eh? Ha, dia bukan dalam keadaan lembik, sakit dan sebagainya, tak. Dia akan dikembalikan balik untuk menjawab soalan yang disoal oleh malaikat mungkar dan nangkir. Ini adalah keimanan bagi orang-orang Islam, bagi orang beriman. Inilah yang sebenarnya yang akan kita tempuh nanti, ya, selepas kita meninggalkan dunia ini, ya. Kemudian apa lagi yang dilengkapkan dengan malaikat Jibril ni, malaikat mungkar dan nakir ni? Di tangan keduanya terdapat pemukul yang dibuat daripada besi. Ha, ada, ya. Ini yang selalu ceritakan dalam kitab-kitab lama orang-orang yang mengaji pondok dulu, ya. Ha, malaikat ni mungkar dan nakir ni ada tungkat yang besar dan berat, yang kalau dihempas pada orang hancur berkecai, ya. Mukul yang daripada besi. Seandainya dua orang yang kuat berkumpul untuk mengangkat salah satu tungkat, nanti mereka tidak akan boleh mengangkatnya. Beratnya tungkat tersebut. Kalau dua orang yang paling kuat pun, ya, nak angkat tungkat itu pun tak boleh. Juara angkat berat dunia pun hari ini pun tak boleh angkat tungkat itu. Juara Olimpik angkat berat, ya. Ha, tak boleh angkat. Manusia ni hanyalah setakat kemampuan manusia sahaja. Manusia tak boleh mengatasi kemampuan apa yang Allah kurniakan kepada malaikat. Sebab itu dalam peperangan Badar, tuan-tuan dan puan-puan, eh, Allah nampakkan kepada tentera-tentera kafir Quraisy ni, Allah nampakkan, yeah? Nampakkan makhluk-makhluk yang berbaju bah putih menunggang kuda masa perang tersebut. Orang kafir Quraisy tak kenal siapa dia. Tapi apabila nampak, sangatlah takutnya tentera-tentera Quraisy ni bila nampak makhluk yang ataupun penunggang kuda, ya, di sebelah pihak tentera Islam tu berbaju bah putih yang tak dikenali siapa, ya. Askar-askar kafir Quraisy pun dah sangat takut dah. Sebab tu mereka ramai, 1,000 orang kalah dengan 300 orang.
kerana adanya bantuan-bantuan ya malaikat dalam peperangan tersebut. Ya. Ha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hormati Allah, ya, betapa kuat pun manusia ni tak boleh angkat tungkat yang dibawa oleh malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Seandainya dipukulkan kepada gunung yang paling tinggi sekalipun, maka gunung itu akan rata dengan tanah. Ha, kalau tungkatnya ni dipukulkan ke gunung, gunung pun akan rata, tuan-tuan. Betapa kuatnya, ya? Ha, tungkat yang dibawa oleh malaikat, malaikat Munkar dan Nakir ni. Ya? Ha, jadi ini nak menceritakan gambaran bagaimanakah, ya, suasana di dalam alam kubur besok tentang kedatangan malaikat Munkar dan Nakir ini. Ya, datang dengan keadaan yang sedemikian supaya kita sebelum semasa kita hidup kat dunia ini, kita beringat-ingat, kita berjaga-jaga, kita berwaspada, kita melakukan perkara-perkara yang baik-baik yang tidak tidak menakutkan kita bila jumpa malaikat Munkar dan Nakir. Kalau kita orang yang beramal soleh, kita sentiasa melakukan amalan yang baik, kita mentaati segala perintah Allah, melakukan segala yang diwajibkan oleh Allah, menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah, tak ada masalah kita jumpa malaikat Munkar dan Nakir. Dan kita pun dah tahu dah malaikat Munkar dan Nakir Allah jadikan seperti ini kepada mereka-mereka yang masa hidupnya adalah orang yang ingkar. Maka macam inilah rupa dia. Tapi orang-orang yang saleh, malaikat Munkar dan Nakir akan tidak akan berupa yang seteruk yang macam inilah. Okey. Tidaklah menakutkan sangat, sebab orang-orang yang beriman ni mereka hanya takut kepada siapa? Kepada Allah sahaja. Ya, mereka takut kepada Allah sahaja. Malaikat macam mana datang pun mereka tak takut, sebab mereka hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila manusia melihatnya, nescaya manusia akan copot jantungnya. Copot ni bahasa Indonesia ni, putus jantung lah nampak malaikat ni. Ha, kalau orang yang banyak amalan maksiatnya, nampak malaikat ni macam ni, rupanya datang dalam kubur dia, putus jantung dia. Terlalu takut, ya, terlalu takut. Atau kabur ke liang orang mati, ataupun mereka kabur ni lari lah. Jenazah ni akan bangun dan lari, takut, ya, bila lihat malaikat Munkar dan Nakir macam ni keadaan dia, lari ke tempat lain, tempat orang mati yang lain, ya. Lalu orang yang mati tersebut datang menghimpit dadanya pula. Ha, ini dah ramai sangat. Ya? Dia lagi ke tempat orang lain yang mati, ke liang lahat orang lain pun lagi. Ya? Maka orang mati itu pun himpit dadanya. Sehingga ia seperti orang yang sedang sakarat. Jadi orang yang lagi tadi daripada liang lahat dia tadi, ya? Ha, dia macam dah tak larat dah. Ya? Sehingga dalam keadaan yang dipanggil sakarat. Ya? Seperti orang yang sedang sakarat. Maksudnya orang yang hidup tidak, mati pun tidak. Nyawa-nyawa ikan lah. Itulah keadaan sebenarnya dalam kubur. Kalau sekiranya, ya, malaikat Munkar dan Nakir itu menjelma seperti itu, ya, kepada makhluk yang baru meninggal dunia, dan makhluk itu juga orang-orang yang perlu diberi pembalasan, yang ataupun orang-orang yang hidupnya tidak bersyukur kepada Allah SWT. Hidup kita ni penuh dengan nikmat Allah, tapi tak kalau tak pernah bersyukur. Ya, sebab apa tanda kita bersyukur kepada Allah? Syukur ni apa makna syukur, tuan-tuan? Ha, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Macam mana kita mengucapkan terima kasih kepada Allah? Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Tak. Sebab saya tengok banyak orang-orang dalam Facebook dia tu, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Semayang tidak. Banyaknya terima kasih itu naklah dilakukan apa ni, amali dia. Lakukan suruhan Allah, menjauhi larangan Allah, itulah terima kasih. Semayang kita, puasa kita, haji kita, itulah terima kasih. Tapi kalau kita cakap alhamdulillah, memanglah kita memuji Allah, dah kenyang makan pun alhamdulillah. Tapi hendaklah diikuti sebab itu buat melakukan segala suruhan Allah. Semayang janganlah tinggal. Puasa janganlah tinggal, ya. Ha, kemudian zakat janganlah diabaikan, ditinggalkan, macam semua lakukan. Itulah tanda syukur, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebagai ucapan sahaja, alhamdulillah, ada kenyang, alhamdulillah. Kalau tak kenyang, kalau kenyang, alhamdulillah. Kalau tak kenyang, ha? Kalau tak kenyang, tak payahlah.
Masya Allah. Itu maknanya kita bersyukur pada Allah tu dengan lafaz. Tetapi yang kedua bersyukur dengan Allah dengan amal. Dengan amal kita. Contohnya amal kita yang tanda kita bersyukur pada Allah. Amalan yang wajib tu tanda syukur lah. Amalan sunat. Banyak melakukan sedekah kepada orang-orang fakir miskin, anak yatim. Itu pun tanda syukur kepada Allah. Walaupun sedikit, tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bersifat bakhil dalam kita nak menyumbangkan apa-apa sahaja untuk membantu mereka-mereka yang perlu dibantu, Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dan matahari, sehingga ia seperti orang yang sedang sakarat, orang yang nampak malaikat mungkanan kini, dia cabut lagi berlindung pula pada orang-orang mati yang lain, dan keadaannya dihimpit pula oleh orang mati yang lain, maka dia dalam keadaan sakarat, maknanya dalam keadaan antara hidup dan mati, nyawa-nyawa ikan lah, ia tidak boleh bergerak tapi masih boleh melihat dan mendengar. Tak boleh gerak dah. Dalam kubur tak boleh gerak. Tak dapat bergerak dah. Dah tengok makhluk yang sangat ganjil ni, mungkar dan nakir, yang rambut dia panjang sampai ke tanah ni. Kita sendiri pun, tuan-tuan, kalau jalan tengah malam lah, naik kereta, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi tu, ada diganggu oleh makhluk lain lah. Agak-agaknya kita sedang buat kereta, boleh jalan tak kereta kita kat dia. Itu yang masuk gaung tu. Itu yang masuk gaung. Kadang-kadang ditunggu oleh makhluk gaib. Tahan kereta kita. Kita seorang-seorang masa tu. Kereta tu macam tak berjalan dia. Setengah cerita orang lah. Kereta tu macam tak nak jalan dia. Berat kereta tu. Sebab tu ada orang menjauhi tempat-tempat yang selalu ditunggu oleh makhluk-makhluk gaib ni. Ada orang yang tak berani lalu tempat ni, tak boleh lalu lah. Ada makhluk perempuan panjang rambut dia. Ataupun yang baru ni kita baca ceramah tadi ke? Ada makhluk kepala tak ada, kaki pun tak ada. Dijumpai oleh orang. Di mana Sabah kat sini? Sabah hari ni lah, semalam. Kepala tak ada, kaki tak ada. Agaknya boleh jalan tak kaki kita kat jumpa macam ni? Ini jumpa atas dunia. Bukan saja tak boleh jalan, memang tak boleh jalan lah. Tapi malam tu mengigau manjang-manjang lah tuan-tuan. Malam tu tak teraya lah. Macam-macam mimpi dah datang. Mimpi bula lah, mimpi apa lagi lah, makhluk-makhluk yang lain lah, macam-macam yang menakutkan. Jadi ini kita hidup kat dunia, tapi di akhirat besok bila kita masuk alam kubur, perkara pertama yang kita jumpa dua malaikat ni. Satu malaikat Ruman, satu lagi malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ini yang sebenarnya kita nak tahu, benda-benda yang sebenarnya kita tak tahu, yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebab perkara gaib ni hanyalah Rasulullah saja yang diberitahu oleh Allah SWT. Manusia biasa tak ada, tuan-tuan. Manusia kita ni, macam kita ni tak sampai makam. Macam Rasul dan wali-wali Allah tak sampai kita. Sebab itu kita menuhun kepada Allah SWT supaya kita sentiasa dilindunginya dan diberikan rahmat olehnya. Dah azan sana ke sini? Dah azan dah? Jadi sekait itu lah tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan apa yang kita diberitahu tentang alam kubur ni, kita tidak menyanggahnya. Sebab dia datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian itulah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan mengenakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa ashabi ajmain. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyina Abdul Mursalin wa ilham malaikatul muqarrabin fi amdin ya Arhamar Rahimin.
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.